Ratusan warga ini rela mengantri berjam-jam untuk mencairkan dana bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000 dari pemerintah. Antrean semakin panjang karena warga yang datang semakin banyak. Petugas keamanan bank dan polisi yang mengawal sempat kewalahan karena warga berdesakan dan sulit diatur. Antri UMKM, Pak. Antri UMKM. 1,2. Ya. Terus ini kan katanya mau dikurangin nih, Bu, ya, sampai 75 orang. Gimana, Bu? Suruh pulang lagi? Ya, protes lah saya. Pulang. Protes saya nih udah jam dari jam 4, Pak, ke sini. Dari jam 4 pagi? Iya. Ada yang jam terus dari gimana? Jam 4 pagi saya masa digini-giniin sih, Pak. Meski saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan protokol kesehatan dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak, namun sebagian warga ini justru berdesakan hingga terjadi kericuhan.